Isu mengenai peluang kerjasama antara kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo beberapa waktu terakhir ini terus mencuat dan memancing komentar dari berbagai pihak. Termasuk dari Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Namun, Budiman mengaku ragu jika kubu paslon nomor urut 1 dan 3 bisa bersatu. Budiman bahkan mengibaratkan masa dari kelompok Anies dan Ganjar ibarat minyak dan air yang sama-sama cair namun tak dapat menyatu. Mantan kader PDIP itu menilai di kalangan elit persatuan masih mungkin terjadi, namun ia ragu akar rumput masing-masing kubu juga bisa ikut bersatu. Bahkan menurut Budiman, masa pendukung Ganjar Mahfud sejatinya justru lebih dekat dengan pendukung Prabowo Gibran. Oleh sebab itu, Budiman berpandangan kalau kerjasama kedua kubu dipaksakan, justru merekalah yang akan ditinggal pendukungnya.